Menteri Pertahanan Yaman dan Kepala Staf Umum di Sana'a mengeluarkan peringatan keras kepada beberapa negara musuh Yaman. Dilansir Al-Mayadeen, negara-negara tersebut adalah dijuluki trio jahat yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Peringatan tersebut disampaikan oleh Mayor Jenderal Mohamed Nasser Al-Atifi dan Mayor Jenderal Mohamed Al-Ghamari pada Sabtu 14 September 2024. Musuh telah merasakan kekalahan di laut dan apa yang terjadi di laut tidak jauh dari apa yang akan terjadi di darat, katanya. Yaman menjadi salah satu negara timur tengah yang ikut serta dalam solidaritas perlawanan demi kemerdekaan Palestina. Dua jenderal tersebut menekankan bahwa Yaman akan membalas serangan hingga musuh akan merasakan apa yang lebih parah. Mereka bersumpah tidak akan memaafkan atau melupakan serangan yang telah terjadi dan memastikan bahwa musuh akan menyesali hari ketika mereka menyerang Yaman.